Tahap shop head tiap bulan tapi tanggalnya tidak pasti selalu maju 4-5 hari. Apakah normal headku? Untuk Kak Wahab, definisi siklus normal itu ya dihitung dari siklus ke siklus. Siklusnya harus 21-35 hari. Bagaimana menghitung siklus? Menghitung siklus itu dihitung dari hari pertama haid terakhir sampai dengan hari H-1 sebelum H-1 menstruasi berikutnya. Misalnya Bunda nih tanggal 1 April itu menstruasi, kemudian kok tanggal 29 udah menstruasi lagi gitu. Kesannya kan sebulan kok dapat 2 kali. Nah, itu tidak tepat kalau menghitungnya by tanggal. Menghitungnya siklus. Nah, cara menghitungnya adalah tanggal 1 ketemu tanggal, tadi kan keluar tanggal 29 kan head berikutnya. Berarti ke tanggal 1 sampai tanggal 28. Berarti Bunda itu kurang lebih 27 atau 28 siklusnya. Jadi perkiraannya Bunda kalau misalnya April itu dapat tanggal 29, maka 29 ditambah dengan bukan ditambah ya, 29 itu start menghitung siklus 28 hari. Jadi perkiraan Bunda bulan Mei lebih maju dong siklusnya kalau dilihat dari tanggal ya kan. Gak mungkin dapat tanggal 29 lagi, bisa jadi Bunda tanggal 20, mungkin 24, 25 itu udah dapat lagi gitu, karena menghitungnya by siklus. Jadi kalau Bunda masih menghitung dari tanggal ke tanggal, kemudian kesannya lebih maju 4-5 hari, kemungkinan ya Bunda itu siklusnya berada di antara 25 sampai 20-an, biasanya begitu. Jadi itu kategorinya normal ya, apalagi dia masuk ke siklus 21-35 hari. Itu indikatornya. Jadi normal jawabannya.